diam. Dulu kata om juga tak kenal ya. Suruh pulang sekarang. Ame luntar pulang. Ame su. Sekarang suruh pulang. Ini tradisi bukan. Satu lu kadir sudah. Lu jangan main bantah karena dulu kata om juga gini. Iya, sampai kata om minum oli. Kata om ini tak ada minum oli ya. Kata om sampai minum karena oli. Rata karena oli. Dan lu buat PKKMB ke kita. Ini senior futsal ke turun. Satu si selu. Kata om taruh ke oli. Pakai jas kamvis biru, sok paling hebat bapak tarik macam orang gila suruh guling-guling ke mana kalau lu contohkan dulu sama saya. Lu minum oli, andai otak hitam kamu amos berkedok mabim. Tiru penjajah, sok jadi raja, jangan dipeloncon nyawa jadi taruhannya. Beraksi di depan padahal otak kosong lu suruh pulang. Memangnya lu pung bapak yang kasih mereka kuliah. Masa iya lu minum oli andai otak hitam. Kamu mos berkedok mabim tiru penjajah. Sok jadi raja jangan dipelonco nyawa jadi taruhannya. Beraksi di depan panduluannya. Beraksi di depan padahal otak kosong lu suruh pulang. Memangnya lu pung bapak yang kasih mereka kuliah. Masa iya lu minum oli andai otak hitam. Kamu mos berkedok mabim tiru penjajah. Sok jadi raja jangan dipelonconya nyawa jadi taruhannya. Katanya tradisi, apa hubungan dengan kuliah? Nanti kalau viral baru klarifikasi seperti kalah judi. Woi, kekerasan pelonco bisa masuk bui. Masa iya, lu minum oli andai otak hitam. Kamu mos berkedok mabim tiru penjajah. Sok jadi raja jangan dipelonco nyawa jadi taruhannya. Stop, stop, stop pelonco. Mohon maaf kepada lembaga politik milik Kupang atas perbuatan yang sudah saya lakukan kepada adik-adik maba, kepada seluruh masyarakat NTT.